Yo, kembali lagi dengan channelku Setio Revap. Apa kabar kalian seperti rumah? Semoga sehat selalu dan tetap sehat. Semoga sehat selalu sih nonton video ini. Dan untuk kalian yang berpergian di luar rumah, berarti bisa di rumah, kalian tetap menggunakan masker guys, supaya kita terhindar dari penyakit dan bebas dari polusi udara. Aku harapannya sih, semoga tahun depan tidak ada pandemi-pandemi ini dan kita juga bisa berkumpul di vape meet atau acara-acara besar seperti vape fair, infect, dan SVH atau yang lainnya, acara-acara yang besar sekali, acara vape lah. Oke, hari ini aku bakal lanjutin review aku yang di IGTV aku. Aku bakalan lanjutin review liquid Drama King rasa fresh melon. Fresh melon, fresh watermelon ini guys. Dari jenengnya Drama King, apakah liquidnya ini penuh dengan drama? Biasanya like saya kisih viral aku tarik sih semongko ini guys. Cek tak bacain cek dari aku biasanya lebih nampol guys, tapi ini lagi bau-bau guys. Bukan kalau kataku sih ada kayak strawberry ini, tapi aku ambunnya tak sih, ambunnya kok strawberry. Jadi untuk kalian yang belum lihat tampak dekat Drama King ini, kalian bisa langsung hubungi sampai hotel pun naik. Kalian bisa langsung mampir di IG aku @setiaku16 karena aku udah cantumin sana tampak dekat liquid dari Drama King ini. Dan untuk linknya aku udah taruh di link deskripsi dua video ini. Lengkap dan kuno guys. Instagram Aircraft, Instagramnya aku, Instagramnya Drama King Liquid. Oke, aku bakal jelasin ke kalian bagaimana deskripsi rasa dari fresh watermelon dari Drama King ini. Apakah liquidnya penuh dengan drama? Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini kok drama tenan kan. Wih, satu kata buat liquid Drama King ini enak, like kue seneng manis, ambek seneng adem. Iki, wih mantep sih. Rasanya ku seger banget lah, seger banget. Oke, aku bakalan jelasin di inhale dan exhale-nya dan after-nya sih. Untuk di inhale sendiri, aku ngerasain ini ku rasa buah semangka nih ku. Apa sih tadi ngomong buah semangka ini manis tapi kok berair gitu kan, rasa liquid semangka itu kayak ngono, ono rasa manis sama kayak berair ngono lah, seger dari akhirnya. Dan apalagi ada kayak hin, bukan hin sih, ini kayak adem, tapi ademnya itu gak terlalu brain, gak bikin brain freeze juga. Untuk di inhale sendiri aku ngerasain buah semangka, manisnya itu kerasa, sama di belakang-belakangnya kayak dicampur sama mint. Dan di exhale sendiri ki aku kayak ono rasa sing nyempil, tapi ki diomong strawberry sih bukan. Bukan strawberry tapi rasanya hampir-hampir kayak strawberry, kayak ono kecutnya sithik lah. Padahal semongko juga kecut guys. Nah, kata aku sih seperti itu. Untuk di exhale sendiri itu aku ngerasain rasa buah semangka nih ku juga lebih dominan daripada rasa mini. Kalau aku minnya itu sebagai hin aja, kalau cuma mambu-mambu min terus maling ngono yo koyo rasa strawberry, tapi gue strawberry apa kok kecut lah, anak kecut-kecut deh. Tapi dikit sih, gak koyo liquid-liquid kecut yang zaman saiki iku. Wih, adem, seger bisa sumpah. Wih, enak ini.
cuma enak. Ademnya kok lek jariku sih pas sih. Untuk di aftertaste sendiri aku ngerasain sensasi seger dari daun mintnya. Kayak ini ada daun mintnya. Tapi mungkin ini sih tulisannya fresh watermelon. Tapi aku ngerasain kayak ono daun mintnya iku. Nikotin 3 mg, kalau kataku ini soft banget dan ini liquidnya bening. Kalau kataku sih nggak hilang rusak di kapas dan kawat. Untuk di IU ini kataku masih cocok, recommended, karena liquidnya nggak terlalu kental juga. Cocok sih kayak IU. Kayak IU. Kayak IEO. Ono rasa sing nyempil tapi guduk strawberry tapi nak kecut teh. Kecutnya kok strawberry. Nah, yo apa iku rasane? Penuh dengan drama iki gitu, bener. Jenenge drama king. Kalau tingkat manisnya, kalau kataku sih ini manisnya agak lebih sedikit. Aku dari penilaianku 1 sampai 10, aku biasanya kasih nilai 7 untuk dinilai pas manisnya. Aku kasih di nilai 7,5 untuk liquid drama king ini. Jadi settingan kalian agak amburadul mungkin masih ada sih di rasa manisnya ku kerasa masih enak sih. Enak sih. Jadi untuk di webshop di kota kalian yang belum stok liquid drama king ini kan bisa langsung hubungi aircraft atau distributor yang udah stok liquid drama king banyak ini. Jadi untuk webstore kota kalian yang belum stok drama king langsung buruan stok, karena kata-kata kau sini liquid recommended buat fruity di akhir tahun 2020. Selama aku review liquid fruity sih, kalau kata kau sini fruity ini mantap. Jadi untuk kalian coba aja kalau gak percaya, dan aku buat video ini sebagai referensi kalian sebelum liquid, jadi biar kalian ku gak penasaran rasanya. Atau kalian bisa langsung tester ke teman kalian yang udah punya liquid drama king ini seperti apa rasanya, itu tentukan kalian sendiri, enak atau enggak itu selera kalian, dan selera kita juga berbeda. Settingan RTA, RTA, RP atau yang lain juga berbeda, jadi jangan percaya 100% dengan omonganku. Kembali lagi ke selera kita masing-masing, ada yang suka fruity, ada yang suka creamy, jadi gak bisa dipukul rata enak enggak tergantung kalian. Oke, terima kasih yang sudah nonton video review kali ini. Aku ucapkan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan kalian bisa langsung share ke teman-teman kalian biar tahu liquid drama king ini seperti apa. Oke, thanks for watching. See you next time, next episode. Ketemu lagi di channel aku di review-review selanjutnya. Bye-bye.